semuanya, sekarang kita Fun Kitchen mau masak genjer yang kemarin saya beli. Saya mau petikin dulu ya. Genjernya kalau di Thailand itu yang dijual yang bunga-bunga aja, jadi nggak ada daunnya. Diambil yang pucuk-pucuk bunganya aja. Kalau di Indonesia kan bunganya daunnya juga dimakan. Di sini cuma sebenarnya kalau di Thailand ini cuma buat lalapan. Mereka nggak dimasak kayak kita orang Indonesia. Genjernya sekarang saya mau alupin dulu. Ini airnya udah mendidih. Ini sekarang mau goreng tahu dulu, tahunya sama ikan tongkol apa makarel udah saya bumbuin bumbu kuning kayak bumbu ikan biasa aja ya. Dan ini bumbu sayur genjer saya cuman bawang merah, bawang putih dan cabai, itu aja. Sekarang mau goreng tahu. Goreng ikan tongkol. Gula dalamnya, kemudian sampai agak kering bumbunya ya. Kalau mau ditambahin Royco boleh, atau masako, atau bumbu penyedap apa aja kalau selera ya. Ini udah bumbu mengering kayak gini. Genjer yang udah saya peras tadi, saya rebus dan saya peras tadi, saya masukin. Oke, ini penampakan sayur genjer saya dan juga goreng tahu dan ikan tongkolnya. Cukup segini aja atau seperti ini aja, makanan yang sangat sederhana buat saya tapi nikmat rasanya.